Ada orang dakwa dalam makam Nabi ada tinggal dua lubang kubur lagi. Dikatakan dakwaan salah satu itu untuk Nabi Isa alaihissalam. Adakah betul lubang kubur itu untuk Nabi Isa? Jawabnya, itu dakwaan sahaja. Hari ini jaga-jaga sikit lah. Macam-macam cerita. Orang Melayu ni lapor ke cerita. Lambat terbit cerita. Faham tak? Kira nak share selalu. Pelawak pun share juga. Nak terbit lelek-lelek pelawak. Percaya juga. Orang buat status gini-gini. Kita tengah macam, nak gitu pula. Wadah tu. Faham? Pakai percaya selalu. Terang-terang dah cerita. Itu tak mana sabar. Ramai pula. Nak gitu pula. Baru tahu. Nak ingat ke malak. Lerahnya. Jadi tak susah lah. Kubur situ tiga kubur ada. Kubur Sayyidina Abu Bakar, kubur Sayyidina Umar, kubur Rasulullah. Hak Nabi Isa alaihissalam itu dakwaan orang. Boleh jadi saja, boleh jadi. Tak ada masalah sikit pun. Sampai masa Nabi Isa, Allah akan turunkan daripada langit. Dan sampai masa Allah akan wafatkan Nabi Isa, ia akan ditanam di Madinah. Itulah menurut pendapat yang yang lebih ramai di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dulu ada kabar korek kubang kat bawah. Orang ni kata waktu terowong kot ni. Semua tu kemungkinan saja. Tidak menjadi akidah bagi kita. Yang kita yakin tidak ada orang boleh kosek jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia wakil Allah, bukan wakil rakyat. Kubur rakyat kita boleh curi, batu nisan curi apa? Ni wakil Allah apa?